adakah Bersih satu perhimpunan haram? Sudah tentu tidak. Bersih bukanlah satu perhimpunan haram dan tidak melanggar sebarang undang-undang. Malah, setiap rakyat Malaysia mempunyai hak di bawah Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan untuk berhimpun secara aman. Bagaimana jika kamu ditangkap semasa berhimpun di perhimpunan Bersih? Jangan panik. Janganlah melawan. Pastikan balai mana kamu akan dibawa dan beritahu maklumat tangkapan kamu kepada seorang rakan ataupun peguam. Ingat, kamu ada hak untuk membuat sekurang-kurangnya 2 panggilan. Maklumat yang penting yang diperlukan adalah yang pertama, nama penuh kamu, waktu tangkapan kamu, bagaimana dan di mana kamu ditangkap, dibawa ke balai mana dan nama pegawai tangkapan sekiranya ada. Bolehkah polis menggunakan kekerasan ataupun memukul kamu kerana menyertai perhimpunan aman? Sudah tentu tidak. Polis tidak ada hak untuk menggunakan kekerasan ataupun memukul sesiapa yang menyertai satu perhimpunan aman. Jika ini berlaku, ianya melanggari hak kamu dan kamu boleh mengambil tindakan undang-undang.